Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bang Pendigin, tempat channel dimana kita berbagi sharing pengalaman tentang dunia ilmu fitness. Oke teman-teman, kali ini Bang Pen mau menjawab DM dari teman-teman di Instagram tentang pertanyaan suplemen apa yang selama ini saya pakai. Jadi selama saya nge-gym atau fitness, saya tidak pernah pakai suplemen lain, jadi saya cuma pakai Mutant Krikong. Ini adalah salah satu kreatin termurah dan dengan kualitas baik. Jadi untuk kreatin sendiri, ini mempunyai penggabungan 3 kandungan kreatin: monohidrat, kreatin magnesium, silet, kreatin citrate. Oke. Untuk kreatin ini sendiri, biasa saya minum sebelum 15 menit sebelum latihan. Di sini sudah ada takarnya, ada sendok. Jadi ini saya campur dengan 1 gelas air putih sebelum 15 menit sebelum saya melakukan latihan. Jadi untuk harganya, ini harganya saya beli Rp270.000 dengan biaya ongkir. Ongkirnya dikenakan Rp50.000. Mungkin di area daerah luar Kalimantan, bisa jadi di daerah Jawa, ini mungkin harganya nggak sampai 270, bahkan bisa lebih murah. Buat teman-teman yang ingin coba di rumah, boleh beli ini. Jadi selama ini saya fitness, saya nge-gym, jujur saya nggak pernah pakai suplemen lain, cuma pakai kreatin Krikong Mutant. Jadi ketika saya mengkonsumsi ini, kreatin Krikong Mutant ini, memang ada perubahan, yaitu pada tenaga yang sebelumnya saya biasa hanya kuat 3 set, jadi kuat sampai 4 set. Dan biasanya hanya mampu 12 repetisi, bisa mampu sampai 15 repetisi atau lebih. Setelah saya minum ini, saya lanjut dengan pemanasan 15 menit. Lalu saya masuk pada latihan inti. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan jika kalian mau pesan, silahkan pesan. Dan bisa kalian coba, karena saya sudah membuktikan. Oke, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.